Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, sungguh telah berlalu, telah duluan wusul mufarridun, orang-orang ahli tafrid. Siapakah mufarridun atau ahli tafrid? Nabi kemudian menjawab, adzakirunallaha katsira wadzakirat, laki-laki ataupun perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Silakan kita cari di penjuru dunia, di manakah ada orang berzikir sebanyak ahli tarekat? Ada enggak? Yang ada zikir Allah, Allah dibidahin, benar enggak? Benar ya? Ini korban dibidahin. Yang ada kita disesatkan. Padahal hadis sahih Muslim mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis sahih Muslim itu. Apa mereka enggak melek baca hadis ini? Katanya ikut sunnah, ya enggak? Giliran ada sunnah dia enggak ngikut. Berarti dia ikut sunnah, sunnahnya kurang haknya kayaknya. Sunnah. Atau diganti haknya sama sunat. Jadi dia sunat-sunat tuh hadis. Jelas tidak berdiri kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi yang mengatakan Allah, Allah. Tapi ada kata kunci di situ, hatta yuqal, hatta dikatakan. Yuqal itu bisa diartikan hatta diajarkan. Maka terjemahan pertamanya sampai mati pengajar zikir. Maka kita doakan para masyayikh, para wakil talqin, para mursyid, Allah panjangkan umurnya. Amin. Gawat gak tuh? Berarti sudah dekat kan kiamat? Karena para mursyid sudah banyak meninggal. Hatta la yuqalu, tidak ada lagi yang dikatakan. Terjemahan bebas siapa tadi? Yang diajarkan. Berarti ada makna kedua. Ada orang yang diajarkan. Tenang, walaupun mursyidnya wafat, muridnya masih ada. Berarti bisa diundur enggak kiamat? Bisa, ini hadis. Ini hadis paling sahih menyebutkan bahwa kiamat bisa diundur dengan satu lafaz, Allah. Apakah semua orang baca Allah bisa mengundur kiamat? Gak bisa. Kalau gitu handphone kita lebih cakep dong. Setelah aja tuh ya, yang dari Turki itu kan ada tuh Allah, Allah. Coba, kiamat tetap akan ada tuh kalau itu bunyi. Karena dia gak ada nyawanya. Buatan Amerika, buatan Cina, buatan Korea ya. Katanya anti Cina, katanya anti Amerika. Kita bingung nih, orang nih anti yang mana nih. Ternyata dia anti gak punya handphone ya. Baik.